Ada lagi ya? Ngomongin Korea. Terus kita mah ngehuleng ya. Satu kita udah ngaji. Oke, mau mana nih? Mau ini. Dia masih vitamin. Iya, kita dapat salam dari Happy. Emaknya Bill Lovers. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pada kangen ya? Ya, bukan hanya kita yang kangen, tapi mereka yang lagi kasmaran. Nampak Bilar pun tak konsentrasi, dia disibukkan dengan HP-nya saat Om Izar, omnya, lagi live Instagram. Ya, menghubungi si Dedek mau kencan di malam hari ini. Apalagi si Dedek yang terjerit bersama teman-temannya. Dia memajang foto dirinya di feed Instagram terverifikasi miliknya. Tak lupa ia memberikan caption yang sweet banget. Nunggu Kang Risol pose dulu setitik. Sinyal-sinyal kekangenan, sinyal-sinyal kerinduan. Pantas saja karena mereka memang lagi kasmaran. Tentu saja mereka di malam hari ini akan melakukan kencan romantis. Kencan berdua bersama. Tentunya hal ini menjadikan kita semakin kangen akan kegemoyan mereka dan menunggu di manakah mereka akan melakukan kencan bersama tersebut. Ya, tentu saja Dedek Lesti ini memberikan isyarat keseriusan akan Bang Bi yang masih dalam perjalanan. Yap, sama-sama perjalanan untuk bertemu. Apalagi komentar dari para netter dan juga senior seperti Inul, Fitri Karlina, dan beberapa artis lainnya yang centang biru yang cukup menyita perhatian dan kebaperan kita semua. Apalagi komentar dari Rizky Billar atas unggahan si Dedek Lesti ini tentu bikin kita baper abis. Si Amis nungguin Kang Risol yang mana? Kakak bisa aja si Amis. Ya, nama panggil baru buat si Dede. Adi Sukai pun tak kalah. Nungguin Risol atau nunggu dilamar nih? Wah, kamu Adi Sukai macem-macem baik. Ricardo juga mengungkapkan atas unggahan si penjual Risol, atas unggahan si Dede Lesti, pelanggan Risol tersebut. Ya, Adi Sky telah mengatakan tentang lamaran. Sekarang Ricardo Sidodo, manajer dari Rizky Billar, pun juga ingin memberikan komentar karena tak tahan atas kuansi Dedek Lesti tersebut. Ya,
ia mengungkapkan, "Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi." Tagar nyanyi, wow. Mereka berarti kedua-duanya sama-sama terjatuh, jatuh cinta, jatuh hati pada Lesti ataupun Bilar. Lagian, Bainul pun muncul, nunggu lama juga Bunda super maklum kok, wahahaha, wah pengertian banget kamu Bun. Tentu ini isyarat bahwa memang Bang Bi sekarang lagi menabuk dan bekerja keras untuk bisa menghalalkan si Dede. Lain lagi dengan Fitri Kalina yang mengatakan, "Kang Rizal ditunggu kepastiannya dari pelanggan setia tuh." Wah, dengan emoji pandangan cinta dan tepuk tangan. Wah, ternyata juga Rivivi, sang manajer Lesti pun juga gemes dengan kelakuan keduanya. Dia langsung juga memberikan komentar, "Tunggu aku ya," katanya. Ya sama siapa ya, sama si Dedek sepertinya. Nunggu Kang Rizal komen dulu ya, kan Kang Rizalnya udah komen. Itu adalah komentar dan kebaperan beberapa netter. Tapi tentunya kalian ingin melihat beberapa netter lain yang dibuat baper karena ulah mereka berdua. Tak hanya mereka saja, tapi banyak komentar yang akan bikin kalian juga klepek-klepek ya, ikut mau menikmati kemanjaan, kegemoyan, keuan, kekiutan mereka berdua. Inilah beberapa komentar terkait unggahan si Dede dan komentar dari si tukang Rizal, Rizky Bilar. Ikuti keseruannya, jangan lupa ntar kalian kalau udah komen, ini udah selesai, kalian komentar juga, like, subscribe tentunya yang masih baru stay tune di channel ini. Dan jangan lupa bahwa kita semua harus selalu mendoakan kedua pasangan ini agar berjodoh sampai ke pelaminan menua bersama. Itu saja doa yang terbaik untuk mereka berdua. Dan saya doakan kalian semua para penonton budiman juga diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah PSBB dan pandemi sekarang ini. Semoga kalian juga diberikan kelancaran rezeki sehingga bisa selalu nonton kegemoyan dan keuan Lesti dan Bilar ini. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.